Welcome back guys, kembali lagi di channel Adolin Biz. Oke teman-teman, sesuai judul dan thumbnail video, di sini sudah rilis ya Gold Royale terbaru yaitu Romania teman-teman. Jadi di sini saya akan coba spin dan nanti kalau sudah dapat kita akan buat kombinasinya teman-teman. Nah sebelum itu jangan lupa subscribe channel Adolin Biz, like video ini dan aktifkan lonceng notifikasi video agar kalian tidak ketinggalan video menarik dari channel Adolin Biz. Oke teman-teman, kita akan langsung spin ya untuk Gold Royale terbaru. Di sini saya baru upload jam 12 malam ya, pas pergantian untuk Gold Royale terbaru ini. Nah namanya itu Asian Rom teman-teman dan bertema Roma gitu. Jadi di sini kita akan coba spin dan kita akan lihat dulu untuk bandalnya teman-teman. Di sini untuk bajunya seperti ini. Cukup keren ya, kayak biksu gitu teman-teman. Dan di sini ada roknya ya. Dan yang paling saya suka itu sepatunya teman-teman. Entah kenapa saya lebih suka sepatunya, karena dia itu tipe sepatu campuran sendal teman-teman. Nah di sini ada kepalanya, lumayan ya, gratisan teman-teman. Jadi kita akan coba spin dulu untuk Gold Royale terbaru ini. Di sini saya ada 10 tiket. Jadi kita akan coba spin berapa kali ya kita menghabiskan spin dan juga gold kita nantinya teman-teman. Apakah kita dengan menggunakan gold tiket ini bisa mendapatkan langsung si Asian Rom ini? Langsung aja ya, kita akan spin kali 10 teman-teman. Oke, kita akan lihat. Oke, nggak dapat ya. Kita akan spin lagi teman-teman. Di sini masih ada sisa-sisa tiketnya teman-teman. Oke, masih ada lagi, kita spin. Di sini kita akan spin lagi, lumayan ya. Kita dapat FF token dan nanti saya akan buka juga FF token. Nah, di sini kalian komen mana yang duluan buat kombinasi dari Asian Rom atau dari FF token teman-teman, bandal terbaru itu. Nanti kita akan coba klaim dulu ya. Nah, kita akan ambil dulu untuk bagian hadiah gratisan ini teman-teman. Di sini kita udah klaim. Kita ambil lagi. Oke, kita akan pakai gold aja ya teman-teman. Kita akan spin kali 10 berapa gold yang sudah kita habiskan nanti. Oke, di sini belum dapat. Sepertinya lumayan susah teman-teman. Kita akan spin lagi. Oke, belum dapat lagi. Di sini sudah 93 ya teman-teman. Oke, kita akan spin lagi. Tidak apa-apa, masih banyak gold. Oke, kita akan spin lagi. Pokoknya harus dapat teman-teman. Oke, belum dapat ya teman-teman. Kita spin lagi. Jangan sampai menghabiskan gold nih teman-teman. Oke, sepertinya susah nih teman-teman untuk bandel ini, bandel dari Asian Rom ini. Udah berapa kali spin ini teman-teman, jangan sampai habis gold ya, karena gold sendiri itu lumayan susah dicari ya. Oke, belum dapat teman-teman. Waduh, ini rada-rada ngabisin gold banyak nih teman-teman. Oke, masih dapat fragment atau, nah dapat ya teman-teman, akhirnya kita dapat Asian Rom ini. Oke, mantap. Kita akan coba pergi ke bagian FF token dulu ya. Nah nanti saya akan buatkan tutorialnya juga untuk mendapatkan lebih banyak FF token teman-teman. Nah di sini kita akan ambil dulu FF token ya. Nah di sini ada 400 FF token teman-teman. Nah kita akan lihat dulu bagian guild token teman-teman, apakah di reset ya. Mantap ya teman-teman, di reset akhirnya. Nah kita akan ambil dulu ini maksimal 5, kemudian gold 5. Jadi kita udah punya cadangan banyak untuk spin-spin besok di Weapon Royal dan Diamond Royal terbaru teman-teman. Nah kita akan cari lagi di sini apa yang sudah di reset oleh Garena Free Fire. Nah rank token, oh nggak ada ya, kok rank token nggak ada teman-teman. FF token ini ada nih biasanya, Diamond Ticket. Nah ini ya, ternyata sudah di reset juga teman-teman. Lumayan ya, cukup banyak nantinya yang kita bisa gunakan untuk spin di Diamond Royal dan Weapon Royal. Oke, kita akan ambil celananya. Celananya cukup keren. Di sini bandelnya cukup keren ternyata, teman-teman. Ini udah pantas sih emang di Gold Royal letaknya bandel ini atau di Diamond Royal sebenarnya. Nah, kita akan ambil-ambil dulu bandelnya. Oke, mantap ya. Kemudian kita ambil maskernya. Nah, yang belum punya masker, ini udah ada masker terbaru ya. Cukup keren menurut saya dan cukup unik karena dia di tengahnya berlobang, teman-teman. Nah, kemudian topinya. Nah, topinya ini kurang menarik ya, teman-teman. Kalau topinya ke belakang itu bakal menarik ya, dan tidak pakai rambut itu bakal keren teman-teman, karena ini bentuk topi dari Elite Pass Season 2 ya, tampilannya reper-reper gitu teman-teman. Oke, kita ambil aja, kita akan buat kombinasinya. Nah komen bagi teman-teman yang ingin buat kombinasinya, yang pertama yang mana dulu nih, yang dari FF token atau dari Romania atau dari Gold Royal. Jadi di sini saya sudah klaim semuanya untuk
hadiah-hadiah dari FF token ya. Jadi kita akan ambil dulu untuk si Romania-nya. Sini kita ambil bundle-nya, kemudian kita buka ya. Nah, kita sudah dapat nih teman-teman. Jadi udah selesai semua ya. Untuk dua bundle gratisan dan itu semua bundle laki-laki. Cukup keren ya untuk event kali ini. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Thanks for watching and see you next video guys. Bye bye. And if the world starts moving tonight, would you be